Korea Utara yang secara rasmi dikenali sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, DPRK, adalah ekonomi secara diktator dan terpencil dengan kawalan yang ketat. Sistem ekonomi negara ini berdasarkan sistem pengeluaran komunis tanpa menggunakan pasaran bebas. Semuanya adalah dirancang secara berpusat dan diselaraskan oleh kerajaan. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana ekonomi Korea Utara berfungsi sehingga menjana pendapatan untuk negara. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu Mobile Apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun Mobile Apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Semenanjung Korea merupakan wilayah jajahan Jepun dari tahun 1910 hingga 1945. Ketika Perang Dunia Kedua hampir berakhir, pasukan Jepun di wilayah utara Korea menyerah kalah kepada tentera Soviet, sementara tentera Amerika mengambil alih wilayah selatan iaitu Korea Selatan. Kedua-dua wilayah ini telah melantik pemimpin masing-masing dan secara tidak langsung menggagalkan segala penyatuan wilayah ini. Pada tahun 1950, Kim Il-sung yang disokong oleh Soviet pernah membuat usaha untuk mendapatkan wilayah selatan yang disokong oleh Amerika Syarikat, sehingga mencetuskan Perang Korea yang dahsyat pada tahun 1950 hingga 1953. Hasrat Kim Il-sung untuk menjadikan seluruh semenanjung Korea di bawah pemerintahan negara komunisnya gagal. Tidak lama kemudian, Korea Utara membangunkan ekonomi nasionalnya melalui pembangunan industri berat pertama dan pembangunan ekonomi ketenteraan. Walaupun begitu, ramai pakar percaya bahawa dasar-dasar ini telah menjadi penghalang kepada pembangunan ekonomi negara. Masalah ekonomi kronik Korea Utara menjadi lebih buruk selepas dasar daripada kerajaan yang berpaksikan ketenteraan ini dilihat rapuh dan tidak membantu untuk ekonomi. Terdapat pelbagai kelemahan di dalam industri dan tenaga, serta didorong oleh kekurangan makanan kerana masalah sistematik. Menurut buku Fakta Dunia Badan Perisikan Pusat CIA, stok modal industri hampir tidak dapat berjalan akibat kekurangan pelaburan bertahun-tahun disebabkan kekurangan alat ganti dan penyelenggaraan yang tidak cekap. Perbelanjaan ketenteraan yang berskala besar telah mengambil sumber yang diperlukan dalam pelaburan untuk penggunaan awam. Fasa awal pembangunan ekonomi Korea Utara didominasi oleh perindustrian yang mengagumkan selepas kemusnahan besar yang disebabkan oleh Perang Korea. Negara ini kemudian menggunakan model Soviet dan ideologi Juche yang menekankan perkembangan industri berat. Dengan pelaburan di dalam sektor besi, keluli, semen dan alatan mesin, terdapat peningkatan penghasilan industri yang stabil pada tahun 1960-an. Walau bagaimanapun, masalah mula timbul pada tahun 1970-an. Negara ini memperoleh pinjaman asing serta terlibat dalam import mesin dan kemudahan kilang secara besar-besaran daripada negara maju seperti Jepun, Jerman, Perancis dan Britain pada awal 1970-an. Dalam dekad ini, menyaksikan perubahan pinjaman Korea Utara di mana hampir semua pinjaman pada sekitar tahun 1960 diterima daripada negara-negara sosialis, sementara pinjaman pada tahun 1970-an termasuk sejumlah besar daripada negara kapitalis. Ini adalah gambar rajah menunjukkan senarai jumlah pinjaman asing dan geran bagi Korea Utara. Korea Utara hampir tidak dapat menguruskan hutangnya dan peristiwa kejutan minyak telah memburukkan keadaan lagi, di mana ia telah menaikkan harga petroleum dengan pantas. Harga ekspor utama Korea Utara merosot mendadak, sementara negara ini terpaksa membayar lebih banyak untuk importnya. Defisit perdagangan telah mula kelihatan, menyebabkan negara ini tidak mampu membuat pembayaran balik pinjaman. Disebabkan itu, ekonomi negara ini mula bergerak perlahan.
Ekonomi Korea Utara pada tahun 1980-an menunjukkan gejala kerosakan dalam sistem perancangan berpusatnya. Terdapat kekurangan bekalan, ketidakcekapan sistematik dan mekanikal serta kerosakan infrastruktur. Negara ini berusaha menyelesaikan masalahnya melalui fungsi berpusat dan dengan menolak untuk membuka ekonomi atau meliberalisasikan pengurusan ekonominya. Kesan daripada pendekatan ini menyebabkan wilayah ini bergerak ke arah yang tidak berkembang. Ekonomi Korea Utara memasuki salah satu fasa terburuk dan hampir runtuh pada tahun 1990-an. Perpecahan Kesatuan Soviet diikuti oleh krisis makanan yang disebabkan oleh rantaian bencana alam, iaitu hujan batu pada tahun 1994, banjir besar pada tahun 1995 hingga 1996 dan kemarau besar pada tahun 1997 mendorong Korea Utara ke dalam krisis. Wilayah ini mengalami masa paling sukar pada saat ini. Negara ini sangat bergantung pada bantuan antarabangsa untuk menangani isu kelaparan yang meluas pada pertengahan 1990-an dan krisis ini begitu parah sehingga bantuan itu berlanjutan hingga hari ini. Pada sekitar tahun 2000, Korea Utara masih berusaha untuk memulihkan ekonominya yang sakit ini dengan mengurangkan sekatan. Mereka membenarkan pasaran separa swasta dengan memperkenalkan langkah-langkah peningkatan pengurusan ekonomi pada tahun 2002. Pertumbuhan ekonomi meningkat selama beberapa tahun sebelum ianya kembali merosot. Tetapi tempoh ini merupakan peningkatan dari dekad sebelumnya. Cita-cita negara ketenteraan masih lagi diutamakan dalam kos pembangunan ekonominya. Menurut laporan Ministry of Unification atau Kementerian Penyatuan, banyak pakar menyimpulkan bahawa Korea Utara sebenarnya membelanjakan 30% hingga 50% jumlah dana negara untuk industri pertahanannya. Negara ini diketahui berahsia dan tidak mengeluarkan data ekonomi yang tepat. Wilayah ini belum menerbitkan indikator atau statistik rasmi mengenai keadaan makroekonomi sejak tahun 1965. Rejim ini telah membawa beberapa fakta dan angka ke platform antarabangsa, tetapi ia menunjukkan angka yang tidak konsisten dan oleh itu ia dianggap tidak boleh dipercayai. Ekonomi Korea Utara telah terjejas teruk sejak kejatuhan Blok Soviet pada tahun 1991. Kesannya sangat jelas dalam kadar purata pertumbuhan tahunan, iaitu negatif 4.1% dari tahun 1990 hingga 1998. Ini mengakibatkan penurunan lebih daripada 50% secara keseluruhan pengeluaran dari tahun 1980-an. Terdapat perubahan kecepatan pada tahun 1999 ketika ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dari tahun 2000 hingga 2005, ekonomi Korea Utara tumbuh pada kadar purata 2.2%. Kejatuhan sekali lagi berlaku pada tahun 2006 dan dalam tempoh 5 tahun, 2006 hingga 2010, hanya tahun 2008 mencatat pertumbuhan positif. Produk domestik kasar atau GDP Korea Utara dianggarkan bernilai $40 bilion pada tahun 2015 dan sehingga kini, negara ini belum lagi mengemaskini maklumat sejak tarikh tersebut. Dari segi GDP per kapita, Korea Utara mempunyai sekitar $1,700. Sektor pertanian menyumbang 25.4% daripada GDP. Industri menyumbang 41% dan perkhidmatan menyumbang 33.5% berdasarkan anggaran 2017. Dari segi perdagangan, China adalah rakan dagang utama Korea Utara. Hampir 86% ekspor dari Korea Utara telah ditujukan ke China. Ekspor utama adalah produk besi, mineral, pembuatan, tekstil, pertanian dan perikanan. Item import utama untuk Korea Utara adalah petroleum, arang batu memasak, mesin, peralatan, tekstil dan biji ren. Lebih daripada 90% daripada jumlah import negara ini berasal daripada China. Hari ini, China bukan sahaja menyumbang sebahagian besar perdagangan Korea Utara tetapi juga memberikan bantuan dan sokongan kepada rantau ini. Kesimpulannya, sejarah ekonomi Korea Utara dapat diterjemahkan sebagai perlahan dan diselangi dengan beberapa krisis.
Keutamaan pemimpinnya untuk menjadikan negara ini sebagai ekonomi pertahanan telah membayangi pembangunan, pengeluaran makanan, taraf hidup dan hak asasi manusia. Korea Utara hidup dengan keadaan terpencil dan ada kalanya senjata nuklear lebih mendapat sambutan atau keutamaan negara walaupun ramai rakyatnya masih kelaparan. Di waktu penjajahan komunis ke Asia Tenggara, hubungan antara Korea Utara dan Malaya adalah tidak begitu baik. Korea Utara disyaki memberi pertolongan dan latihan kepada pihak komunis di Asia Tenggara. Semasa pentadbiran Malaysia di bawah Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman, polisi kerajaan Malaysia adalah lebih kepada pro-barat dan anti-komunis. Kemudian, Tun Abdul Razak yang menjadi Perdana Menteri selepas itu mengubah polisi antarabangsa negara menjadi lebih seimbang supaya tidak terdedah kepada ancaman pihak komunis. Walaupun terdapat hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara, Malaysia amat mengutuk program senjata nuklear dan menyokong sekatan yang dibuat oleh badan antarabangsa seperti UN terhadap negara itu. Kemampuan Malaysia menjadi salah satu kuasa kelas pertengahan di mata dunia serta bersifat neutral juga membolehkan Malaysia pernah menjadi perantara dalam siri perbincangan rahsia nuklear antara Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Korea Utara sekitar tahun 2000. Walaupun begitu, 19 Mac 2021, Korea Utara telah memutuskan hubungan diplomatik antara negara itu dengan Malaysia. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana krisis hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Malaysia. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Krisis ketegangan hubungan diplomatik. Pembunuhan Kim Jong Nam di KLIA 2017. Pembunuhan Kim Jong Nam di Kuala Lumpur International Airport KLIA pada 13 Februari 2017 menjadi titik permulaan ketegangan hubungan antara Malaysia dan Korea Utara. Kim Jong Nam iaitu abang kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dipercayai dibunuh menggunakan senjata biologi oleh dua wanita warga negara Indonesia dan Vietnam yang dipercayai didalangi oleh ejen Korea Utara sendiri. Ketegangan mula berlaku apabila kerajaan Malaysia mahu melancarkan penyiasatan sendiri tentang pembunuhan yang berlaku, termasuklah mengadakan autospy terhadap mayat. Pihak Korea Utara pula mahu mayat Kim Jong Nam dihantar kembali tanpa sebarang penyiasatan dilakukan di Malaysia. Pentadbiran Malaysia juga tidak melayan permohonan dari Pyongyang untuk melakukan penyiasatan bersama. Korea Utara bertindak balas dengan menyekat terus kedutaan Malaysia dari meninggalkan negara tersebut. Malaysia memandang serius perkara ini kerana menganggap perbuatan tersebut seolah menjadikan warga negara Malaysia sebagai tawanan. Pentadbiran Datuk Seri Najib Razak ketika itu dengan tegas membuat keputusan menghalau kedutaan Korea Utara dan menarik balik keistimewaan perjalanan tanpa visa yang diberikan kepada rakyat Korea Utara. Ekstradisi rakyat Korea Utara ke Amerika Syarikat 2021. Pada 19 Mac 2021, Korea Utara mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Polisi ini dikeluarkan setelah Mahkamah Malaysia dalam perbicaraan akhir kes mengarahkan pihak berkuasa untuk mengekstradisi seorang warga negara Korea Utara bernama Mung Chul Myung ke Amerika Syarikat. Pihak Keselamatan Amerika Syarikat menyatakan individu tersebut ialah seorang suspek dalam kumpulan jenayah pengubahan wang haram dan pereksportan barangan mewah ke negara Korea Utara yang menyalahi sekatan antarabangsa dibuat oleh UN. Korea Utara dengan keras mendakwa rakyatnya tidak bersalah dan menyatakan dakwaan ini berunsur politik. Mung Chul Myung telah ditahan sejak 2019 setelah individu tersebut berpindah dari Singapura pada tahun 2008. Korea Utara mempunyai rekod aktiviti kewangan haram di luar negara dengan pelbagai jenayah pengubahan wang haram yang dilakukan melalui kerjasama perniagaan di Asia Tenggara. Malaysia telah menjadi tempat untuk aktiviti jenayah termasuklah pembunuhan, perdagangan haram dan jenayah kewangan cyber. Mung Chul Myung menjadi individu Korea Utara pertama yang diekstradisi ke Amerika Syarikat dalam usaha pentadbiran di Washington menjejaki aktiviti haram yang dilakukan oleh Korea Utara. Pihak UN dan Amerika Syarikat yang membuat pelbagai sekatan antarabangsa terhadap negara ini sebagai usaha untuk mengelakkan sebarang sumber kewangan untuk program senjata nuklear di Korea Utara berlaku. Pada 19 Mac 2021, Malaysia mengambil keputusan menghalau semua kedutaan Korea Utara untuk meninggalkan Malaysia dalam tempoh 48 jam.
Kedutaan Malaysia di Korea Utara telah ditutup sejak tahun 2017 setelah konflik diplomatik berlaku dengan pembunuhan Kim Jong-nam. Ekstradisi warga negara Korea Utara ke Amerika Syarikat ini dilakukan dengan mengikut saluran undang-undang yang betul dan rakyat Korea Utara ini dibicarakan dengan adil. Kesimpulannya, Malaysia tentunya tidak berada di pihak yang rugi dalam konflik diplomatik seperti ini kerana Korea Utara ialah sebuah negara yang kurang membangun dari Malaysia. Kedudukan dua negara yang agak jauh juga tidak membolehkan negara Korea Utara mengancam secara terus keselamatan Malaysia. Walaupun begitu, Malaysia tidak seharusnya mengambil mudah mengenai Korea Utara kerana negara ini penuh dengan perkara yang sukar dijangka. Apabila menyebut tentang Korea Utara, tergambar sebuah negara yang terpencil, tertutup dan mempunyai ciri-ciri politik komunisme. Negara ini juga seringkali dikembarkan dengan Kim Il-sung yang merupakan presiden pertama Republik Demokratik Korea Utara. Beliau dikenali dengan gelaran Suryong atau Pemimpin Agung dan diiktiraf seperti raja-raja tradisional zaman klasik Korea. Boleh dikatakan dalam semua aspek kehidupan termasuk politik Korea Utara, imej Kim Il-sung menjadi trademark. Beliau dianggap sebagai model negara dan merupakan pemimpin yang paling dihormati serta dikasihi oleh kira-kira 25 juta penduduknya. Korea Utara dibentuk oleh Kim Il-sung dengan mengagungkan diri dan keluarganya sebagai satu cara untuk menguatkan bangsa sendiri yang terpisah akibat campur tangan asing. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Korea Utara menjadikan rakyatnya setia kepada pemimpin dan negaranya. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia APHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini APHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership APHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Semenanjung Korea merupakan wilayah jajahan Jepun dari tahun 1910 hingga 1945. Ketika Perang Dunia Kedua hampir berakhir, pasukan Jepun di wilayah utara Korea menyerah kalah kepada tentera Soviet. Sementara tentera Amerika Syarikat pula mengambil alih wilayah selatan yang lebih dikenali sebagai Korea Selatan. Kedua-dua wilayah ini telah melantik pemimpin masing-masing. Pada tahun 1950, Kim Il-sung yang disokong oleh Soviet pernah membuat usaha untuk mendapatkan wilayah selatan yang disokong Amerika Syarikat. Usaha ini mencetuskan Perang Korea, iaitu perang saudara yang berlangsung selama 3 tahun, membunuh hampir 5 juta rakyat Korea termasuk tentera. Hasrat Kim Il-sung untuk menjadikan seluruh semenanjung Korea di bawah pemerintahan negara komunisnya gagal. Maka peristiwa ini telah memisahkan satu bangsa kepada dua ideologi dan politik yang bertentangan sehingga hari ini. Dasar dan pemerintahan Kim Il-sung. Setelah negara Korea Utara terbentuk secara rasmi, Kim Il-sung dilantik menjadi presiden yang pertama. Bagaimanapun, terdapat rombakan kuasa sejak penubuhan Korea Utara 1948 yang dicipta dan didominasi oleh Kim Il-sung sendiri. Perlembagaan baru dicipta untuk menyalurkan falsafahnya sebagai ideologi bagi masyarakat dan negara itu. Beliau telah menjadikan tradisi revolusi sebagai tradisi, menubuhkan pejabat baru untuk presiden dan pentadbiran yang berkuasa pada Majlis Jawatan Kuasa Rakyat. Kim Il-sung sebagai Presiden Republik dan pengerusi majlis serta peranannya jelas dalam tentera sebagai komander serta pengerusi jawatan kuasa pertahanan negara. Pada sidang mesyuarat ke-6 jawatan kuasa Pusat Parti Buruh Korea pada Ogos 1953, beliau telah menetapkan ekonomi sosialis sebagai teras ekonomi negara. Beliau juga menetapkan Republik itu akan memberi penumpuan kepada pertumbuhan industri berat manakala industri ringan akan diberi perhatian untuk kawasan luar bandar. Serentak dengan itu, Kim juga memperkenalkan dasar tentera yang dapat membentuk satu kader dengan mententerakan rakyat serta memperkuatkan negara. Boleh dikatakan rejim pemerintahan Kim tidak mempunyai masalah dan beliau berjaya mengubah perlembagaan pada tahun yang sama kepada pemerintahan berpusat di mana lebih bercorak personal yang dikuasai olehnya serta ahli keluarganya sahaja. Kim mahu rakyat setia kepadanya, anaknya Kim Jong-il. Beliau menggunakan parti untuk mendapatkan kuasa dan menubuhkan struktur kerajaan untuk memerintah negara. Walaupun beliau telah melanggar undang-undang dengan melebihi had tempoh pengkhidmatan selama 4 tahun sahaja, tetapi tiada siapa yang berani mempersoalkannya. Malah seluruh rakyat Korea Utara merasakan tiada siapa yang lebih layak dari Kim sendiri. Banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang dikaitkan dengan kuasa presiden dan presiden berkuasa membatalkan sesuatu. Maka kuasa Kim terus mutlak dan ideologinya menjadikan rakyat taksub kepadanya tanpa soal jawab. Rakyat menerima sepenuhnya pemerintahan Kim dan mengagungkannya. Ideologi Juicyism.
Juicism adalah ideologi rasmi Korea Utara untuk melengkapkan kediktatoran Kim Il-sung. Juche bermaksud melakukan sesuatu dengan sendiri atau berdikari tanpa memerlukan pertolongan luar bagi memerdekakan negara. Dengan kata lain, Juicism atau self-reliance bermaksud autonomi dalam kuasa politik, ekonomi dan sosial. Mengikut sarjana Korea, Juicism merupakan satu bentuk budaya dan kekuatan di kalangan rakyat Korea Utara. Boleh dikatakan, ideologi Juche merupakan aspek utama dalam memahami sistem nilai masyarakat Korea Utara. Nasionalisme merupakan komponen utama di dalam ideologi Juche. Orang-orang Korea Utara telah ditanam dengan semangat anti-Jepun. Kemudian, selepas berlakunya pemisahan Korea, digemburkan dengan semangat anti-Amerika. Kim Il-sung yang mempunyai latar belakang pejuang anti-Jepun mula mendapat tempat dengan penerapan semangat anti-asing tersebut. Tidak mustahil Kim Il-sung menggunakan sentimen tersebut untuk membentuk karisma politiknya. Juicism juga bermaksud man-centered, di mana manusia membuat keputusan untuk semua perkara, bebas, kreatif, bertanggungjawab dan menjadi ketua dalam masyarakatnya. Disebabkan oleh itu, Kim Il-sung berusaha membentuk dirinya menjadi pemimpin agung yang diagung-agungkan oleh rakyat. Rakyat Korea Utara wajib mentaati pemimpin kerana dianggap sebagai penyelamat negara. Ideologi ini disemai dalam seluruh rakyat Korea Utara di semua peringkat. Sesiapa yang menentangnya akan dihukum, dipenjara atau ditahan di kem-kem tahanan. Mereka yang disyaki menentang atau berlainan ideologi akan didenda, dipaksa berlapar dan diterapkan dengan ideologi tersebut. Maka secara langsung atau tidak, rakyat Korea Utara mesti patuh kepada pemimpin. Patuh dan taat kepada pemimpin disebabkan oleh rasa takut, benci atau tiada pilihan menyebabkan ideologi Kim Il-sung berkembang dan mengekalkan pemerintahannya serta keluarganya. Ideologi ini merupakan satu propaganda politik yang telah mengekalkan kuasanya di Korea Utara. Propaganda merupakan cara utama untuk mententeramkan masyarakat dan menyemai perasaan hormat mereka kepada ketua negara. Rakyat mesti taat, pemimpin dianggap agung, negara dianggap tempat terbaik untuk diduduki dan rakyat tidak tahu apa yang berlaku di dunia luar. Sekatan dan hasutan menjadikan mereka takut, tetapi ramai yang menerima ideologi tersebut kerana telah disebatikan sejak mereka kecil lagi. Pengerasan masyarakat. Kim Il-sung memperkenalkan identitinya bagi rakyat Korea Utara sebagai diktator Juicism. Mereka memakai lencana yang terdapat gambar presiden dan selepas beliau meninggal dunia, gambarnya digantikan dengan gambar anaknya. Beliau cuba memberi kuasa kepada anak lelakinya, Kim Jong-il, sewaktu hayatnya lagi. Sejak tahun 1970-an, Kim Jong-il telah dipropagandakan sebagai penggantinya. Kanak-kanak di Korea Utara sejak berusia 3 tahun lagi diajar menghormati dan membongkok di hadapan potret Kim. Potret Kim akan digantung di semua bangunan, bahkan potretnya juga digantung di bangunan tempat orang Korea Utara melangsungkan perkahwinan. Bukan itu sahaja, banyak juga lagu-lagu yang dicipta berbentuk propaganda yang mengagungkannya dan pemerintahannya. Kanak-kanak tadika disaran menyanyikan lagu "Kita Rakyat Paling Gembira Sekali di Dunia". Untuk memastikan sebuah rejim yang selamat dan terkawal, Kim Il-sung telah membahagikan rakyatnya kepada 51 kategori bagi memerhatikan kesetiaan mereka terhadap beliau. Terdapat tiga kelas yang rigid, iaitu kelas teras, kelas tidak stabil dan seteru. Kelas teras adalah mereka yang dikenal pasti kesetiaannya, manakala kelas tidak stabil adalah mereka yang seakan-akan menyokong Kim tetapi dikhuatiri menyebelahi politik dan ideologi Korea Selatan atau lain-lain. Kelas seteru pula adalah mereka yang dikenal pasti tidak setia kepada Kim dan merupakan anggota di dalam kem tahanan. Pengerasan masyarakat ini adalah berdasarkan latar belakang keluarga dan pekerjaan untuk beliau mengenal pasti penyokong atau musuh politiknya. Kesimpulannya, boleh dikatakan Kim Il-sung berjaya membentuk dinasti Korea Utara dengan imej yang diciptanya sendiri. Berlatar belakangkan perjuangan menentang kuasa asing, beliau membentuk pemikiran rakyat Korea Utara agar membenci kuasa asing. Rakyat digembar-gemburkan dengan propaganda bahawa apa yang ada di luar Korea Utara adalah buruk. Maka rakyat hanya mengenali dirinya sebagai pemimpin dan negara mereka sahaja. Di Korea Utara, terdapat etika pemakaian tertentu yang perlu dipatuhi oleh semua peringkat umur, seperti mereka tidak dibenarkan sama sekali memakai jeans berwarna biru kerana ianya melambangkan simbol kapitalisme. Wanita hanya dibenarkan memakai skirt paras lutut atau seluar panjang dan tidak boleh bersolek dengan cara berlebihan. Untuk berdekad lamanya, Korea Utara atau Democratic People's Republic of Korea menjadi negara yang paling berahsia dan terpencil dari dunia luar sehingga digelar sebagai Hermit Kingdom. Kerajaan memastikan rakyatnya terasing sama sekali dengan negara luar dengan mengadakan undang-undang yang ketat. Semua bentuk telekomunikasi dikawal dan tindak tanduk rakyat juga sentiasa diperhatikan. Dinasti pemerintahan diktator keluarga Kim di Korea Utara
bertahan lebih lama dari kesatuan Soviet walaupun negara ini mempunyai pelbagai isu dari segi ekonomi, hak asasi manusia dan masalah dalaman keluarga. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kehidupan rakyat Korea Utara di bawah pemerintahan dinasti Kim. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu Mobile Apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun Mobile Apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Kim Il-sung, 1948 hingga 1994. Kim Il-sung menjadi terkenal pada tahun 1937 apabila dia mengetuai serangan gerila yang disokong oleh China untuk menyerang Empayar Jepun. Kim Il-sung pernah menyertai tentera Red Army di Kesatuan Soviet dan diberi tanggungjawab mengawal jajahan Kesatuan Soviet pada tahun 1945. Digelar juga sebagai pengasas Korea Utara dan Great Leader yang memerintah dari tahun 1948 hingga kematiannya pada tahun 1994. Selepas kejatuhan Empayar Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kim Il-sung mengarahkan serangan ke atas Korea Selatan pada tahun 1950 dan ini juga memulakan Perang Korea 1950 hingga 1953. Kim Il-sung mahu dilihat sebagai tokoh komunis yang hebat seperti Joseph Stalin di Kesatuan Soviet yang dianggap hero selepas memenangi Perang Dunia Kedua dan juga Mao Zedong iaitu pemimpin Parti Komunis di China yang mengalahkan pihak nasionalis China dan menyatukan negara itu. Beliau juga mahu dilihat sebagai salah satu pemimpin komunis yang disegani dengan mahu menyatukan Semenanjung Korea namun cita-citanya tidak berjaya. Kim Il-sung mati akibat serangan jantung pada 8 Julai 1994 pada usia 82 tahun. Kim Jong-il, 1994 hingga 2011. Pengalihan kuasa selepas kematian Kim Il-sung kepada anak sendiri iaitu Kim Jong-il adalah jarang berlaku di negara komunis. Kim Jong-il juga popular kerana mempunyai sikap yang ego dan baran sehingga terdapat sumber menyatakan Kim Jong-il mati pada usia 70 tahun akibat serangan jantung disebabkan terlalu marah dengan masalah yang dihadapi semasa pembinaan sebuah stesen jana kuasa hidroelektrik. Namun, Kim Jong-il dipanggil sebagai dear leader walaupun semasa pemerintahannya, Korea Utara mengalami krisis ekonomi dengan rakyat yang kebeluran. Kim Jong-il juga pernah membuat perjanjian dengan Presiden Bill Clinton untuk menghentikan pembangunan senjata nuklear pada tahun 1994 akan tetapi melanggar perjanjian tersebut selepas beberapa tahun dan kemudian negara itu mula aktif dalam pemilikan dan ujian senjata nuklear. Kim Jong-un 2011 hingga kini. Kim Jong-un masih mengamalkan sistem pemerintahan secara diktator seperti datuk dan ayahnya. Kim Jong-un juga mengadakan kem penjara untuk tahanan politik dan kesalahan biasa yang dikritik oleh pengamal undang-undang antarabangsa. Dia juga dikaitkan dengan pembunuhan saudara tirinya Kim Jong-nam di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Digelar sebagai Great Successor dan mempunyai pengalaman yang sedikit dalam politik serta ketenteraan semasa mula menjadi pemerintah pada usia 27 tahun. Kim Jong-un masih meneruskan pembinaan senjata nuklear walaupun negara tersebut menghadapi pelbagai sekatan ekonomi antarabangsa. Cara pemerintah Korea Utara mengawal rakyatnya. Korea Utara adalah sebuah negara sosialis dan semua harta benda adalah milik kerajaan. Pentadbiran kerajaan adalah lemah dengan tiada sistem cukai efektif dengan kerajaan mengawal hasil pengeluaran setiap industri dan sebarang aktiviti perniagaan turut dikawal ketat kerana dianggap dapat menjejaskan pengaruh politik. Kerajaan Korea Utara mengamalkan pengawalan yang ketat terhadap rakyat termasuk mengekang kebebasan bersosial, beragama, persatuan, tiada parti politik pembangkang, sekatan terhadap semua media cetak dan elektronik dan juga mengawal sepenuhnya persatuan pekerja. Pihak berkuasa menghantar sesiapa yang disyaki sebagai penentang kerajaan ke kem penjara rahsia dan mereka akan dilayan dengan teruk. Rakyat hanya menurut apa yang ditentukan oleh kerajaan dan tidak berani merungut kerana risiko akan ditangkap. Sekiranya ditangkap, semua ahli keluarga individu yang bersalah termasuk kanak-kanak juga turut menghadapi nasib yang sama dan dua generasi selepas itu perlu tinggal di kem tahanan untuk seluruh hidup mereka. Pada tahun 2018, The Korea Institute for National Unification dari Korea Selatan menganggarkan terdapat seramai 80,000 hingga 120,000 tahanan di kem tersebut. Tahanan juga melibatkan warga asing seperti dari Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan. Rakyat dipaksa bekerja tanpa bayaran.
Kim Jong-un juga sebagai ketua Kesatuan Pekerja membuat peraturan dengan memaksa rakyatnya termasuk kanak-kanak untuk menjadi tenaga kerja bagi menjana ekonomi. Kebanyakan rakyat Korea Utara akan dipaksa bekerja tanpa gaji untuk suatu tempoh dalam hidup mereka. Sekiranya tidak hadir bekerja, mereka akan dihantar ke kem tahanan sehingga 6 bulan. Bagi kanak-kanak pula, mereka akan dipilih dari sekolah masing-masing dan diarahkan bekerja di ladang-ladang berdekatan sebagai satu komponen kurikulum pembelajaran. Amat menyedihkan kerana kebanyakan kanak-kanak ini sudah mengalami masalah kekurangan makanan dan dipaksa bekerja dalam setiap musim cuaca yang berbeza. Korea Utara adalah salah satu dari 7 negara dalam PBB yang tidak menyertai Organisasi Buruh Antarabangsa ILO. Kehidupan rakyat Korea Utara mengikut kelas sosial berbeza. Kerajaan Korea Utara juga mengamalkan pengelasan sosial, ekonomi dan politik terhadap rakyatnya yang dipanggil sebagai Songbun. Ini menyebabkan diskriminasi terhadap kelas bawahan di dalam semua aspek kehidupan seperti pekerjaan, penempatan penduduk, perubatan dan sekolah. Amat sukar bagi individu meningkatkan kelas sombong mereka, tetapi sekiranya terdapat kesalahan politik yang dilakukan oleh individu atau ahli keluarga, keistimewaan kelas ini akan terlucut. Ini juga antara cara kerajaan memberi amaran supaya rakyatnya sentiasa mematuhi pemimpin. Semasa krisis kebeluran pada tahun 1990-an, sesetengah kawasan perkampungan yang tidak disukai langsung tidak dipedulikan dan tidak diberi bekalan makanan, menyebabkan ramai penduduk di situ yang mati. Rakyat biasa tiada kelebihan dalam undang-undang yang dikawal oleh Parti Pekerja Korea dan wang serta pangkat amat penting menentukan seseorang dapat mengelak dari hukuman. Untuk 3 juta rakyat yang hidup di ibu negara Pyongyang, kehidupan dilihat lebih baik dari kawasan pedalaman. Rakyat memerlukan keizinan dari pemerintah untuk tinggal di bandar tersebut dan terdapat sekatan jalan raya di banyak kawasan. Oleh itu, seseorang tidak boleh bergerak bebas tanpa kebenaran. Di bandar ini, penggunaan teknologi seperti telefon bimbit dapat dilihat walaupun ianya adalah barang yang di luar kemampuan kebanyakan rakyat. Jalan raya agak lengang kerana rakyat juga memerlukan keizinan bagi memiliki kenderaan sendiri dan penduduk memilih untuk menaiki kenderaan awam. Tentera dan polis berada di mana-mana dan jika seseorang individu dilihat memakai pakaian yang terlalu radikal di luar kebiasaan, mereka akan ditahan. Tempat tinggal seperti apartmen ditentukan oleh kerajaan untuk tempoh tertentu. Pada waktu malam, kebanyakan rumah akan bergelap kerana elektrik hanya dibekalkan untuk tempoh tertentu setiap hari. Keadaan di luar bandar pula berlainan tanpa bangunan tinggi dan besar, hanya dapat dilihat ladang-ladang jagung dan padi. Petani mengusahakan tanaman tanpa bantuan jentera berteknologi tinggi. Kehidupan mereka sangat asas dan tidak berubah dengan peredaran zaman. Kesimpulannya, rakyat Korea Utara seakan sudah menerima cara kehidupan mereka yang ditentukan oleh pemimpin dengan menggunakan kekerasan dan pewaris dinasti Kim pula mempertahankan kuasa walaupun dengan cara mengorbankan keluarga sendiri. Ini Kim Joo-ae yang merupakan generasi keempat keluarga diktator Kim di Korea Utara dan dianggap anak yang paling disayangi. Korea Utara melalui Kementerian Keselamatan dilaporkan mengarahkan perempuan yang mempunyai nama yang sama dengan anak perempuan Kim Jong-un iaitu Kim Joo-ae untuk menukar nama mereka. Bermula dengan penampilan pertama Kim Jong-ae pada November 2022 yang setakat ini beliau dilaporkan media sudah beberapa kali muncul bersama bapanya di mana menimbulkan banyak andaian tentang tujuan Kim Jong-un ini. Tingkah laku Kim Jong-un ini nampaknya menimbulkan minat mendalam dari kalangan penganalisis Korea Utara melebihi berita tentang kejayaan negara itu dalam ujian peluru berpandu balistik antarabenua yang dikatakan mampu mendarat sehingga ke Amerika Syarikat. Setiap inci gambar Kim Jong-ae yang dipaparkan di media dianalisis oleh pakar. Ini kerana ia dikaitkan dengan masa hadapan Korea Utara yang tentunya bakal diteruskan oleh generasi keempat keluarga Kim. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Korea Utara memperkenalkan Kim Joo-ae. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau di-ban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami.
tiga generasi pemerintahan di Korea Utara sejak 7 dekad yang lepas, bermula daripada Kim Il-sung kepada Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Seterusnya akan berterusan sehingga generasi keempat dan mungkin akan dipertahankan selamanya. Dinasti Kim ini mengaitkan diri mereka dengan gunung Paektu, iaitu sebuah tempat yang mistik dan suci bagi masyarakat Korea yang mempercayai anak Tuhan dilahirkan di situ, yang terletak di sempadan antara Korea Utara dan China. Rejim pemerintahan di Korea Utara telah membawa naratif bahawa di situ juga tempat kelahiran pengasas negara itu, iaitu Kim Il-sung, walaupun sebenarnya beliau dilahirkan di Pyongyang dan oleh itu keturunan mereka adalah sangat istimewa serta terpilih. Kim Jong-un mahu membuktikan bahawa dinasti itu paling layak memerintah negara Korea Utara dan anak perempuannya Kim Jo-ae sebagai dinasti keempat juga akan menjadi individu penting pada masa hadapan seiring dengan pembangunan peluru berpandu jarak jauh dan senjata nuklear. Tahun ini, berita mengenai Korea Utara seakan tenggelam disebabkan perang Rusia-Ukraine dan persaingan China-Amerika Syarikat, dan Presiden Kim Jong-un mahu menekankan bahawa beliau meletakkan harapan besar bagi generasi muda di negara itu untuk terus menyumbang dalam perkembangan teknologi ketenteraan. Penampilan Kim Jo-ae. Pada 18 November 2022, Kim Jo-ae muncul buat kali pertama bersama bapanya di khalayak ramai dan membuktikan kabar angin yang sudah lama diperkatakan tentang kewujudan anak perempuan Kim Jong-un. Penganalisis dari Korea Selatan pernah membuat andaian sebelum ini bahawa Kim Jong-un mempunyai tiga anak, iaitu yang dilahirkan pada 2010, iaitu anak lelaki, 2013 anak perempuan dan 2017 anak perempuan. Agensi media di Korea Utara memaparkan gambar Kim Jo-ae memakai baju berwarna putih dan kasut berwarna merah sambil memegang tangan bapanya semasa ujian pelancaran peluru berpandu jarak jauh, iaitu Hwasong-17. Pada permulaan kemunculan Kim Jo-ae, bapanya memberi gelaran Most Beloved Child padanya. Pakar Hal Ehwal Korea Utara menyatakan, kemunculan Kim Jo-ae sewaktu aktiviti melibatkan ketenteraan membawa mesej penting dari segi politik berkaitan pembangunan senjata di Korea Utara. Kim Jong-un mahu memberitahu dunia bahawa negara tersebut akan terus memperhebatkan teknologi ketenteraan mereka dari generasi ke generasi, dan Korea Utara akan melindungi rakyatnya melalui pembangunan senjata yang berterusan di masa hadapan. Kemunculan kali kedua Kim Jo-ae ialah seminggu selepas itu pada 27 November 2022 dan bergambar bersama sekumpulan saintis peluru berpandu. Kali ketiga penampilan Kim Jo-ae ialah di siaran televisyen pada 1 Januari 2023 yang memaparkan Kim Jong-un memeriksa fasiliti peluru berpandu bersama anaknya di satu tempat yang dirahsiakan. Kali keempat penampilan Kim Jo-ae ialah pada 7 Februari 2023 di majlis jamuan mewah ulang tahun ke-75 Tentera Korea Utara dengan memakai baju suit berwarna hitam. Kim Jo-ae juga dilihat bergambar bersama ibu dan bapanya serta sekumpulan jeneral dan pegawai tertinggi tentera. Gelaran Most Beloved Child ditukar kepada Respected Child. Dalam majlis ini, Kim Jong-un turut memberi ucapan memuji kebolehan pasukan tenteranya dalam membangunkan senjata nuklear walaupun menghadapi banyak cabaran. Pembangunan senjata nuklear di Korea Utara yang pantas di bawah pemerintahan Kim Jong-un turut mengakibatkan ketegangan serantau dan kritikan dari Kerajaan Amerika Syarikat. Beliau juga menyatakan Korea Utara mempunyai tentera terkuat di dunia. Pada malam keesokannya di Pyongyang, Kim Jo-ae muncul semasa perarakan tentera yang menampilkan peluru balistik antara benua ICBM terbesar yang dikenali sebagai Hwasong-17. Terdapat kira-kira 10 hingga 12 unit Hwasong-17 semasa perarakan tersebut. Perarakan ini ialah 2 bulan selepas Kim Jong-un mengumumkan akan membangunkan kekuatan ketenteraan berkali ganda melalui senjata nuklear yang bakal menjadi ancaman kepada Amerika Syarikat. Menurut maklumat dari penganalisis, peluru berpandu Hwasong-17 ini adalah dalam keadaan sentiasa bersedia kerana ianya menggunakan bahan api pepejal yang membolehkan ianya dilancarkan tanpa sebarang amaran serta boleh dilengkapi dengan kepala peledak nuklear dan mencapai jarak sehingga beribu kilometer. Penampilan yang keenam ialah pada 17 Februari 2023 dan kali ini Kim Jo-ae muncul bukan di acara melibatkan ketenteraan akan tetapi pada hari North Korean Day yang memperingati kelahiran Kim Jo-il dan menonton pertandingan bola sepak yang turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kerajaan. Penampilan Kim Jo-ae yang ketujuh ialah pada 25 Februari 2023 untuk satu upacara simbolik permulaan pembangunan jalan raya di daerah Sopo, Pyongyang. Pada 9 Mac 2023, satu gambar dipaparkan media iaitu Kim Jo-ae sedang duduk bersebelahan bapanya semasa ujian senjata di satu tempat dirahsiakan.
Kemudian untuk kali ke-9 ialah pada 16 Mac 2023. Satu lagi gambar menunjukkan Kim Joo-ae berada di balkoni lapangan terbang Sunan, Pyongyang untuk melihat pelancaran ujian peluru berpandu jarak jauh Hwasong-17. Kali terakhir setakat ini ialah pada 20 Mac 2023 seperti dilaporkan oleh agensi North Korean Central News Agency KCNA. Sekali lagi, Kim Joo-ae bersama bapanya diuji percubaan peluru berpandu di lokasi dirahsiakan. Kehidupan rahsia keluarga Kim Jong-un. Sebenarnya, nama anak kedua Kim Jong-un yang dikenali sebagai Joo-ae ini diketahui secara tidak sengaja setelah pertama kali dinyatakan dalam media pada tahun 2013 setelah seorang pemain bola keranjang dari Amerika Syarikat iaitu Dennis Rodman membuat lawatan kontroversi ke Korea Utara. Beliau telah menghabiskan masa bercuti bersama keluarga Kim Jong-un dan memberitahu bahawa Kim Jong-un mempunyai 3 orang anak iaitu 2 perempuan dan seorang lelaki. Beliau juga memberitahu telah memangku seorang bayi perempuan dipanggil Joo-ae dan menegaskan Kim Jong-un adalah seorang bapa yang penyayang. Kehidupan Kim Jong-un adalah sangat rahsia dan isterinya Ri Sol-ju hanya disebut pertama kali di dalam media pada Julai 2012. Seperti diketahui umum, di negara tersebut dikawal ketat dan hanya memaparkan berita yang dibenarkan oleh pihak pemerintah. Kim Jong-un menjadi pemerintah Korea Utara pada tahun 2011 selepas kematian ayahnya, Kim Jong-il. Pandangan penganalisis mengenai penampilan Kim Joo-ae. Penganalisis menyatakan Kim Joo-ae dengan gelarannya Most Beloved Child dan Respected Child adalah sememangnya anak yang paling disayangi oleh Kim Jong-un. Menurut seorang profesor, kehadiran Joo-ae beberapa kali sejak beberapa bulan yang lepas turut membawa gambaran bahawa Joo-ae sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Spekulasi mengenai anak-anak Kim Jong-un adalah sememangnya sangat diberi perhatian kerana negara Korea Utara mengamalkan pemerintahan diktator secara diwarisi dan siapa yang ditampilkan oleh media adalah sangat penting. Joo-ae yang hadir di pelbagai urusan ketenteraan dan majlis penting di samping bapanya adalah termasuk dalam kempen perhubungan awam, public relation, propaganda dan cubaan menunjukkan kuasa yang dimiliki oleh keturunan Kim kepada satu dunia. Joo-ae hadir semasa ujian percubaan peluru berpandu dapat arahkan tentera yang besar setelah Kim Jong-un sedang dalam usaha menggandakan pembangunan senjata nuklear Korea Utara dan memberi mesej bahawa negara itu tidak akan sama sekali menghentikan cita-cita dalam teknologi senjata sehingga ke generasi seterusnya walaupun mendapat tekanan dari pihak luar. Ia juga untuk meyakinkan rakyat di Korea Utara sendiri bahawa senjata nuklear yang dibangunkan adalah untuk keselamatan di masa hadapan. Oleh itu, tiada propaganda yang lebih efektif daripada memaparkan kehadiran anak kesayangan pemerintah sendiri. Gelaran Respected Child juga membuktikan bahawa usaha sedang dilakukan untuk mengidolakan Joo-ae seperti gelaran yang dipegang oleh Kim Jong-un. Semasa perarakan tentera pada 9 Februari 2023, pengacara di televisyen turut menggunakan ayat Ahli Politburo yang terdiri daripada 5 pegawai tertinggi berkhidmat untuk Joo-ae. Ini menunjukkan kedudukan Joo-ae lebih tinggi dan mungkin bakal dipilih untuk menggantikan bapanya, Kim Jong-un. Selain itu, pada 14 Februari 2023, Perkhidmatan Pos di Korea Utara mengeluarkan 8 stem baru di mana 5 daripada 8 stem tersebut mempunyai gambar Joo-ae bersama Kim Jong-un. Pihak Korea Utara dilihat mahu memastikan legasi bakal pemerintah di masa hadapan dari dinasti Kim terjamin. Rakyat juga diarah menukar nama sekiranya mempunyai nama yang sama dengan Joo-ae dan ini adalah yang sama pernah berlaku bagi nama Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Penampilan Joo-ae dalam acara sukan juga sebagai memberitahu bahawa beliau mempunyai peranan lebih luas dan bukan sahaja yang melibatkan ketenteraan. Terdapat pendapat yang menyatakan Joo-ae masih kanak-kanak dan terlalu awal untuk membincangkan tentang bakal pengganti Kim Jong-un. Akan tetapi, laporan dari akhbar The Korean Times memberitahu tentang satu temuramah yang pernah diadakan dengan ibu saudara Kim Jong-un pada 2021. Ia ada menyebut bahawa Kim Jong-il sendiri telah memilih Kim Jong-un sebagai penggantinya sejak awal lagi, iaitu semasa hari jadi anaknya yang ke-8 pada 8 Januari 1992, walaupun Kim Jong-un bukan anak sulung. Disebabkan kurangnya pendedahan di media dan akhbar pada waktu tersebut, tidak ramai yang mengetahui tentang pewarisan tersebut dan Kim Jong-un terpaksa menghadapi spekulasi dari seluruh dunia mengenai siapa yang layak menjadi pemerintah selepas kematian bapanya kerana beliau mempunyai abang tiri Kim Jong-nam dan abang kandung Kim Jong-chul. Ini mungkin salah satu sebab Kim Jong-un ketika ini menghebahkan tentang anak perempuannya, Joo-ae, supaya kehadirannya mula mendapat perhatian dari dalam dan luar negara.
Kesimpulannya, masih terlalu awal untuk mengetahui siapa pengganti kepada Kim Jong-un. Akan tetapi, Kim Jong-un sudah mula mengumumkan agenda pentingnya, iaitu tidak akan berganjak untuk menjadi sebuah negara dengan kekuatan nuklear. Pendekatan yang diambil oleh Kim Jong-un sememangnya berbeza kerana sebelum ini, Kim Jong-il yang memerintah selama 17 tahun merahsiakan tentang ahli keluarganya dari media. Kim Jong-un hampir mustahil akan memulakan sebarang serangan ke atas mana-mana negara lain kerana ia akan memberi risiko yang tinggi kepada keselamatan dirinya dan kedudukannya sebagai pemimpin negara. Akan tetapi, Kim Jong-un mengetahui bahawa menggertak musuh dengan ancaman peluru berpandu nuklear dan dengan menenggelamkan aset musuh seperti kapal Chenon milik Korea Selatan yang merupakan sekutu Amerika Syarikat boleh mempamerkan kuasa yang ada pada Korea Utara tanpa mengakibatkan tindak balas serius yang berani diambil oleh Amerika Syarikat atau Korea Selatan. Korea Utara giat membangunkan kekuatan nuklear dengan misi membangunkan 200 hingga 300 senjata nuklear. Ia boleh menghentikan mana-mana negara yang mahu memulakan atau membalas serangan ke atas Korea Utara kerana pastinya bakal mencetuskan perang nuklear dengan kemusnahan yang dahsyat kepada semua pihak. Taktik ini dikenali sebagai nuclear shadow, iaitu keupayaan untuk menggertak musuh dengan ancaman serius seperti mempunyai simpanan senjata nuklear. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat keupayaan ketenteraan Korea Utara yang digeruni oleh musuh seperti Amerika Syarikat dan sekutunya Korea Selatan serta Jepun. Teruskan menonton. Kepada semua peminat setia FHD Channel, disebabkan terdapat banyak video yang disekat atau diban, kini FHD telah membangunkan satu lagi platform terbaru iaitu mobile apps, dan aplikasi ini boleh dimuat turun di Google Play dan juga Apple Store. Di platform ini, semua video eksklusif, uncensored, video terbaru dan tanpa iklan akan ditayang di sini. Jadi, kami mengharapkan sokongan daripada anda semua untuk muat turun mobile apps ini dan sertai membership FHD Channel sebagai tanda sokongan kepada kami. Korea Utara sering mengeluarkan ugutan bahawa kekuatan senjata nuklear yang dimiliki negara tersebut boleh menghancurkan pihak musuh dengan mudah dengan menunjukkan perarakan ketenteraan besar-besaran dan menulis tentang kejayaan dalam ujian peluru berpandu terkini. Akan tetapi, ramai penganalisis menyatakan ianya adalah propaganda kerana sebenarnya Korea Utara masih belum mempunyai peluru berpandu jarak jauh yang dilengkapi dengan peledak nuklear untuk dilancarkan terus ke Amerika Syarikat dan sekutunya. Sememangnya, Korea Utara mempunyai bom nuklear dan pelbagai peluru berpandu yang boleh mengenai sasaran sehingga ke Korea Selatan, Jepun, bahkan ke negara Amerika Syarikat. Akan tetapi, pakar masih mempertikaikan kemampuan Korea Utara untuk menguasai teknologi kejuruteraan yang rumit untuk mencantumkan peledak nuklear dengan peluru berpandu dimilikinya. Peluru berpandu jarak jauh antara benua. Korea Utara telah mempamerkan kemampuan peluru berpandunya yang dapat mengenai Amerika Syarikat seperti Hwasong 15 yang merupakan salah satu antara 3 peluru berpandu antara benua yang dibangunkan oleh negara itu. Dalam kajian yang dilakukan oleh saintis pertahanan China, mereka mendapati peluru berpandu Hwasong 15 mampu terbang sejauh 13,000 km dan membedir kawasan tengah Amerika Syarikat dalam tempoh 1,997 saat atau 33 minit sahaja. Korea Utara menegaskan bahawa kesemua peluru berpandu antara benua Hwasong boleh dilengkapi dengan bom atau kepala peledak nuklear. Sistem pertahanan peluru berpandu Amerika Syarikat pula akan hanya menerima maklumat tentang pelancaran peluru berpandu Korea Utara itu kira-kira 20 saat selepas ianya dilancarkan. Peluru berpandu pemintas milik Amerika Syarikat akan dilancarkan selepas 11 minit daripada Fort Greely di Alaska dan satu lagi peluru berpandu pemintas akan dilancarkan daripada Vandenberg Space Force Base di California sekiranya peluru berpandu pemintas pertama gagal. Menurut pakar, satu peluru berpandu ICBM Korea Utara boleh dilengkapi dengan 3 hingga 4 peledak nuklear yang boleh mengurangkan ketepatan sistem anti peluru berpandu Amerika Syarikat. Senjata jarak dekat. Selepas hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Amerika Syarikat semakin panas semasa pentadbiran Presiden Donald Trump pada tahun 2019, Kim Jong-un telah mempercepatkan lagi pembangunan senjata jarak dekat termasuklah yang dilengkapi peledak nuklear yang mampu menyerang pangkalan tentera Amerika Syarikat di Korea Selatan. Senjata taktikal nuklear ini mampu mengenai sasaran sehingga jarak 500 km dan dengan hanya 4 roket, ia boleh menghancurkan satu lokasi penting musuh. Korea Utara juga mempunyai peluru berpandu jarak sederhana iaitu Hwasong 12 yang boleh mengenai sasaran pangkalan utama tentera Amerika Syarikat di Pasifik iaitu Guam.
Selain itu, peluru berpandu Puk Gusong juga boleh dilancarkan dari kapal selam milik Korea Utara dan mencecah jarak sehingga 1,900 km. Perang di Semenanjung Korea yang masih tergantung. Secara amnya, Semenanjung Korea masih berada dalam situasi perang kerana pada 27 Julai 1953, pihak-pihak yang berperang dari tahun 1950 hingga 1953 hanya bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata dan tidak menandatangani sebarang perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea. Korea Utara dan Korea Selatan diiktiraf sebagai negara dalam PBB pada tahun 1992. Setelah 70 tahun gencatan senjata di Semenanjung Korea, situasi damai antara dua negara tersebut masih sukar difahami. Korea Utara dan Selatan telah memperbaharui gencatan senjata dengan perjanjian Inter-Korean Basic Agreement pada tahun 1991 supaya kedua-dua negara saling menghormati dan tidak mencampuri urusan masing-masing. Akan tetapi, pelbagai usaha untuk menggantikan perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian damai setakat ini masih gagal. Di sebalik perjanjian gencatan senjata yang masih terpakai, kedua-dua negara ini masih saling berselisih termasuklah dalam ketenteraan dengan saling berbalas serangan di kawasan sempadan. Beberapa penganalisis menyatakan tidak mustahil serangan boleh bertukar menjadi peperangan berskala besar antara dua negara ini. Malah pada tahun 2017, krisis menjadi begitu tegang setelah Korea Utara membuat ujian peluru berpandu jarak sederhana yang melanggar resolusi PBB. Korea Utara sering dianggap sebagai punca ketegangan di Semenanjung Korea. Akan tetapi, terdapat juga tindak tanduk dan deklarasi dari Korea Selatan yang membawa kepada ketegangan konflik. Korea Selatan juga sememangnya diketahui tidak akan bertindak bersendirian dan memulakan sebarang tindakan berkaitan pertahanan negara tanpa apa-apa keputusan dari Amerika Syarikat, dan Korea Utara melihat Amerika Syarikat sebagai ancaman utama kepada keselamatan negara itu. Jika Korea Utara mula terlibat dalam perang, tiada pihak yang mahu terlibat dalam perang nuklear, tidak di Korea Utara, di Korea Selatan mahupun di Amerika Syarikat. Akan tetapi, pemimpin-pemimpin negara tersebut tidak menafikan ianya boleh berlaku sama ada dengan pilihan atau tidak sengaja. Setiap kali ketegangan berlaku di Semenanjung Korea antara dua negara berjiran, seperti pada tahun 1969, 1994 dan 2010, ia berakhir dengan semua pihak berundur dari krisis bagi mengelakkan peperangan. Akan tetapi, bagaimana sekiranya terdapat pihak yang mengambil keputusan di luar jangkaan sehingga melangkaui garisan merah yang boleh mencetuskan perang nuklear? James Tarides, bekas laksamana Tentera Laut Amerika Syarikat, menyatakan terdapat 10% kemungkinan perang nuklear antara Amerika Syarikat dan Korea Utara tercetus dan 20 hingga 30% kemungkinan perang konvensional boleh berlaku yang mengakibatkan kematian lebih sejuta orang awam. Apa yang lebih membimbangkan ialah Kim Jong-un akan menggunakan senjata nuklear pada awal peperangan, bukannya sebagai pilihan terakhir. Perang di Semenanjung Korea juga akan melihat kepada penggunaan senjata kimia dan biologi yang menyebabkan kesengsaraan kepada jutaan rakyat. Korea Utara juga mempunyai 1.2 juta tentera yang aktif yang sudah diserapkan dengan doktrin bahawa Kim Jong-un seperti Tuhan yang akan melindungi negara mereka. Jika Korea Selatan bersama Amerika Syarikat menyerang Korea Utara, mereka perlu menumpukan fasiliti nuklear di Korea Utara dan lokasi simpanan peluru berpandu. Serangan darat perlu dilakukan dan Amerika Syarikat perlu menghantar 200,000 tentera memasuki Korea Utara, dan Kim Jong-un akan menggunakan senjata kimia untuk menghapuskan kemarahan tentera musuh. Korea Utara adalah negara yang mempunyai teknologi senjata kimia terhebat dalam jumlah yang besar dengan terdapat sebanyak 2,500 hingga 5,000 tan metrik gas pembunuh sarin dan ejen saraf dikenali sebagai VX yang pernah digunakan untuk membunuh Kim Jong-nam di KLIA. Serangan gas sarin dari Korea Utara boleh menyebabkan kematian pantas ke atas 2.5 juta penduduk di Seoul dan kecederaan kepada 7 juta yang lain. Ia akan menjadi satu pembunuhan berskala besar yang belum pernah dilihat dalam sejarah manusia. Pihak Pentagon mengenal pasti bahawa pangkalan Amerika Syarikat di seluruh Korea Selatan akan menjadi sasaran untuk membunuh seramai mungkin tentera. Selain itu, serangan cyber juga akan dilakukan untuk melumpuhkan operasi ketenteraan. Korea Utara juga mempunyai 200,000 tentera khas yang dilengkapi dengan senjata biologi berbahaya seperti anthrax, dan ejen rahsia dari Korea Utara juga boleh menyelinap untuk mencemarkan sumber air dengan senjata biologi seperti virus dan bakteria yang akan menghuru-harakan bandar-bandar penting di Korea Selatan. Pengkaji juga berpendapat bahawa senjata biologi sebenarnya lebih dahsyat daripada senjata nuklear, dan Korea Utara lebih berkemungkinan menggunakan senjata biologi berbanding senjata nuklear.
senjata biologi juga sukar dikesan, dijejaki dan dikawal. Kesimpulannya, Korea Utara giat membangunkan senjata nuklear dan dilihat tidak akan menghentikan program tersebut walaupun dengan pelbagai sekatan antarabangsa. Kim Jong-un mahu mengekalkan kuasanya di Korea Utara dalam apa juga keadaan, dan sekiranya terdapat sebarang ancaman terhadap kepimpinannya, beliau tidak akan duduk dan tidak teragak-agak melancarkan serangan.